Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Al Jidung, channel sederhana yang akan membahas hal-hal kecil, tapi siapa tahu berguna buat Anda. Oke, hari ini lagi ada di daerah Tanjung Priok dan rencananya mau ngeliat pasar dadakan yang ada di depan Masjid Al-Husna kalau lagi hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat tiba-tiba rame yang jualan di sini, khususnya baju-baju. Nah, udah kelihatan ya. Nih. Ada baju-baju dan ini tempat parkiran para penjualnya, para pedagangnya. Yang di sebelah sana banyak dijual alat-alat safety untuk ABK kapal, kebetulan kan dekat pelabuhan. Yang jual-jual sana. Parfum, kacamata, dompet. Wah, buat obat-obat tradisional. Oh, ini peci-peci. Wah, di sini banyak nih. Sampai yang jual topi sampai ditumpuk begini topinya. 10.000 itu nilainya memang kecil, tapi kalau kebohongan itu sakit hati. Maka setelah dicuci, dirasakan dulu, dinikmati dulu, lalu dihayati dulu. Di sini banyak celana-celana. Saya di sini sudah berapa lama ya toh? Baik untuk bapak-bapak yang matanya kurang terang, silakan Pak Bari. Kebanyakan yang dijual adalah baju-baju dan jaket. Nanti kita akan berputar di sebelah, yang di sebelah kiri kita. Waduh, ada mobil. Ini kalau yang di depan sana itu ada Karantina Pertanian Tanjung Priok. Di sebelah bisa ya kelihatan pelangnya ya. Kalau ke arah kiri ke arah Gunung Sahari Marta Dinata, kalau ke kanan itu Yosudarso Cilincing sama Rumah Sakit Port Medical, dan kita pas di depan Masjid Raya Al Husna. Nih, jalan. Dan yang ada di sebelah kanan kita adalah ini. Ternyata pasar dadakannya nggak terlalu panjang, cuman kalau ke arah sana menuju ke Rumah Sakit kalau yang di sebelah sini banyak yang jual alat-alat safety, rompi, wear pack, sepatu boot, sepatu safety, helm. Oke, saya rasa itu aja untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa.